Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Ibu Ketua Tim Gerak PKK dan para pejabat, Pak Camat, Togadung, bisa silaturahmi ke Masjid Nurul Amal yang ada di Pisangan Timur. Tentunya silaturahmi ini setiap minggu kami lakukan dalam rangka memperhatikan anak-anak yatim atau duafa yang perlu perhatian kita bersama. Sesuai dengan amanat dan pesan Pak BJ Gubernur, Bapak Heru Budi Hartono, perhatikan orang-orang yang butuh kita perhatikan. Jadi saya setiap Jumat, kita selalu keliling, menanyakan permasalahannya, dan berikan solusi pada mereka. Tentunya yatim-yatim ini bagaimana dia hidup seperti tidak yatim. Kebutuhan tercukupi dengan baik, pendidikan dan sebagainya. Termasuk tadi dari DKI menyampaikan, masjid ini butuh kanopi untuk sholat. Karena kalau sholat Jumat suka kehujanan dan sebagainya, insya Allah dalam waktu dekat kami akan realisasikan. Saya sampaikan yatim belajar dengan baik, sekolah dengan baik. Ya, jangan sampai Anda tidak punya pendidikan atau tidak sekolah. Apapun permasalahan yatim, permasalahan kami, ulama wal umara, yang jelas saya hadir siap membantu mereka. Kalau mereka kesulitan dengan pembayaran sekolah dan sebagainya, dengan pendidikan, sampaikan ke saya melalui lurah camat ataupun langsung ke saya. Jadi insya Allah kita akan bantu. Ya, kami pertama-tama alhamdulillah terima kasih banyak Pak Wali bisa hadir mengunjungi Masjid Nurul Amal. Tentunya dari sambutan beliau sudah luar biasa, apa yang kita minta tentu terrealisasi. Semata-mata beliau bukan melihat karena keduniawiannya, tapi masalah ibadah. Kami bersyukur mudah-mudahan apa-apa yang telah diberikan oleh Pak Wali, diberikan persetujuan tadi untuk dibikin kanopi, insya Allah sangat bermanfaat. Dan pahalanya mengalir untuk Pak Wali, untuk semua perangkat kota dan juga seluruh para pejabat-pejabat yang memberikan sumbangan ini, insya Allah memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Dan insya Allah kekuatan kita adalah seperti yang Pak Wali sampaikan, akhlak kita akan terbentuk dengan baik. Itu terima kasih banyak Pak Wali, terima kasih banyak, alhamdulillah, jazakumullah ahsan al-jazak.